그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semuanya lagi dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Terima kasih udah klik video aku kali ini. Dan kali ini aku mau ngajakin teman-teman semuanya untuk healing tipis-tipis ala ibu rumah tangga di desa bersama saudara dan tetangga aku ya. Nah ini ada Mama Firly, ada Mahaji Esa, ada Manani, ada Wowo, Masya Allah. Dan itu ada Mama Ira sama Mamanya Atai. Ini kami sambil jalan-jalanin sambil karaokean juga ya teman-teman. Dan di sini tuh kami naiknya namanya mobil otok-otok atau bakekok. Nah, siapa nih di sini yang udah pernah naik mobil seperti ini atau mungkin sering ya naik mobil seperti ini? Nah ini juga kami lagi manggil-manggil ya saudara atau tetangga ataupun teman di area rumah yang mau ikut, barangkali mau ikut naik mobil otok-otok ini sama kami. Dan ini singkat cerita, kami udah di jalan ya. Ini tuh di jalan raya, tapi tenang aja teman-teman, melewati jalan rayanya cuma sebentar aja, karena tujuan kami tuh menyusuri kampung-kampung gitu. Jadi di jalan gang gitu ya. Ini bisa dilihat pemandangannya sebelah kanan hijau-hijau, Masya Allah ini tuh adem banget. Ini tuh selain ngajakin jalan anak-anak, ngajakin healing anak-anak, healing juga emak-emaknya ya teman-teman. Nah ini sebelah kiri ada pembangunan jalan tol. Kebetulan di daerah aku tuh, gak daerah aku banget sih, agak jauhan ya, ada pembangunan terusan jalan tol gitu teman-teman. Dan jalan-jalan seperti ini tuh, walaupun ini tuh hal sederhana ya, tapi udah bikin kami tuh happy ya teman-teman. Nah pokoknya ikuti terus kegiatan aku ya, mudah-mudahan videonya bisa menghibur teman-teman semuanya ya. Dan ini alhamdulillah kami istirahat sebentar dan kebetulan mamang supirnya singgah di tempat stasiun kereta api teman-teman. Jadi kita lihat dulu kereta api lewat ya, tapi ini tuh yang lewat ternyata kereta api kargo. Jadi anak-anak masih pada penasaran nih, pengen lihat kereta api yang biasanya yang bawa penumpang gitu teman-teman. Jadi ya udah, ini kami main-main dulu ke stasiunnya. Alhamdulillah dibolehin ya main ke sini. Yang penting dijaga kebersihannya, terus anak-anaknya dijagain jangan sampai nyebrang ke rel keretanya. Dan ini tuh aman ya teman-teman ya, karena anak-anak semuanya gak jauh-jauh dari pantauan kita sebagai orang tua. Alhamdulillah nggak lama setelah kami tiba di stasiun kereta api, ada kereta api lewat ya. Jadi anak-anak tuh seneng banget. Dan nggak lama tuh kami pulang ya teman-teman, karena waktu udah sore banget, udah sekitar jam 4:30. Karena jarak yang kami tempuh tadi pas perjalanan berangkat tuh hampir 1 jaman ya teman-teman. Awalnya tuh kami mau pergi ke tempat lain, tapi karena udah sore, jadi kata pak tukang supirnya kalau misalnya kita ke tempat lain takutnya nanti pulang ke rumah tuh kesorean. Ini juga kami datang ke rumah tuh, nyampe rumah tuh udah sekitar jam berapa ya, hampir maghrib gitu deh teman-teman. Nah untuk tarifnya satu kali berangkat tuh satu orangnya 10-15 ribu, tergantung tempatnya aja ya. Kemarin tuh kami diratain ya, anak-anak sama orang tua tuh 10 ribu semuanya. Biasanya katanya kalau untuk tarifnya biasanya 15 ribu orang tua dan anak-anak tuh 10 ribu. Tapi karena kemarin tuh gak tahu kenapa memang tukang supirnya katanya udah 10 ribu aja. Dan untuk anak yang yatim itu gratis ya teman-teman.
Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah selalu ya untuk Pak supir yang punya bakekoknya. Oke, dilanjut lagi teman-teman kegiatannya. Ini beberapa hari setelah bakekok itu, dan itu sebenarnya videonya udah lama ya, dan yang bakekok juga, yang video jalan-jalan tadi juga itu udah lama teman-teman. Aku tuh ragu-ragu mau diupload atau enggak, karena kadang kalau bikin video di luar tuh view-nya suka lemas ya, suka sepi. Tapi ya gimana lagi, akhir-akhir ini tuh aku belum bikin video dan aku belum punya stok video untuk video ini juga. Ini tuh video lama, tadinya aku nggak akan up ya, karena menurut aku video ini tuh kurang bagus, jadi aku skip aja untuk up videonya. Dan ya itu tadi, karena aku tuh belum ada stok video, jadi ya udahlah ya, aku upload video ini aja. Mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap mudah-mudahan video aku ini bisa menghibur, tetap bisa menghibur teman-teman semuanya ya, amin. Nah, buat teman-teman yang ngeh, yang udah nontonin video aku sebelumnya, pasti ngeh banget kan ya, karena kasur ini tuh sekarang udah ada di kamar depan. Jadi ini tuh video lama teman-teman ya. Terus ini habis selesai tadi aku beresin kasur, ini aku juga mau beresin itu cucian baju. Dan ini ada lap ya di kamar mandi, ini tuh gampang basah teman-teman. Dan untuk keranjang ini aku simpen di sini ya, kadang tuh aku simpen di sini, kadang disimpan di tempatnya lagi. Dan dilanjut lagi, ini kegiatannya, ini tuh udah agak siangan, sekitar jam berapa ya, pokoknya matahari udah terbit ya teman-teman. Ini aku mau pasang ini tuh apa ya, bandulannya mungkin ya, bandulan dari apa sih ini tuh, batang gorden. Kemarin-kemarin tuh aku lupa nyimpannya di mana, dan pas aku beberes tuh ketemu. Jadi ya udahlah, ini aku pasang aja biar makin cantik ya view apa nih jendela gorden akunya. Jadi biar nggak hilang-hilang juga ya itu untuk bandolanya, karena kalau disimpan tuh nanti tuh lupa lagi nyimpannya di mana. Nah, udah selesai itu nyimpan bandolanya, pasang bandolan jendelanya, tiang jendela. Aku mau buka-bukain ini gordennya. Dan teman-teman mohon maaf sekali lagi ya untuk video kali ini tuh mungkin kurang maksimal, karena ya beginilah teman-teman adanya. Dan ini dia untuk view dari gorden aku. Alhamdulillah setelah dipasangin bandolanya tuh jadi lebih cakep ya teman-teman. Oh ya, untuk gorden ini yang mau samaan, nanti linknya aku simpen di description box ya. Dilanjut lagi kegiatannya, ini aku abis nyuci baju, ini aku mau jemur-jemurin. Dan ini alhamdulillah teman-teman, kan di video ini tuh Oka baru pulang ya, itu tuh masih kelihatan Okanya masih kurus. Terus masih aku simpen di kandang seperti ini karena Okanya masih pipisnya masih jorok banget teman-teman. Dan lanjut lagi videonya, ini aku lagi jemur-jemur sama anak aku. Nah, untuk jemur-jemur ini tuh aku nggak pindah-pindah angle teman-teman, karena memang niatnya tadinya aku nggak akan upload ya videonya, tapi berhubung ini anak aku ikutan jemurin pakaian, jadi sekalian aja untuk save moment aku sama anak aku ya, biar nanti kalau anak udah gede bisa dilihatin nih, dede tuh dulu pernah bantuin mama, terus ikut bikin video juga ya, pokoknya buat kenang-kenangan aja gitu ya teman-teman. Biasanya kan anak aku divideoin sedikit-sedikit aja, nah di sini lumayan agak lama nih. Oke, sampai di sini masih ada yang nonton gak sih video aku ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya gak bosen ya sama video-video yang aku share, karena ya cuman sekedar kegiatan ibu rumah tangga aja, videonya receh banget. Tapi insya Allah aku berharap mudah-mudahan bisa menemani aktivitas teman-teman semuanya, menghibur teman-teman semuanya, ataupun menginspirasi teman-teman semuanya, terutama yang sesama ibu rumah tangga ya. Dan alhamdulillah teman-teman, videonya udah hampir berakhir. Terima kasih udah nonton video aku sampai akhir video. Mohon maaf ya kalau misalnya ada salah kata ataupun perbuatan aku yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Mohon untuk selalu dukung aku dengan support like, comment, dan subscribe-nya. Dan juga boleh banget ya di share video aku ini tuh di tab komunitasnya ataupun di media sosial lainnya. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.